silakan perbanyak puasa di bulan Rajab. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhaddab, Imam Nawawi mengatakan, ala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, wa minas shaumil mustahab shaumul al-ashhuril hurum, di antara puasa-puasa sunnah adalah puasa di 4 bulan haram. Lalu Imam Nawawi menjelaskan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Bahkan Sufyan Al-Thawri, salah satu ulama besar, mengatakan Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. 4 bulan haram adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Dan memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, ada di antara 4 bulan haram, bulan Rajab, adalah madhab mayoritas para ulama, jumhur para ulama. Ini adalah madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah. Mensunahkan memperbanyak puasa di 4 bulan haram, dan di antara 4 bulan haram itu Rajab. Tapi yang perlu diingat adalah nasihat para ulama, salah satunya nasihat Imam Syafi'i, jangan puasa full. Kenapa? Karena para ulama tidak suka jika kita berpuasa di sebuah bulan seperti kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Maksudnya, agar tidak menyerupai Ramadan. Bukan tidak boleh berpuasa di bulan Rajab. Jadi silakan bebas mau perbanyak di awal, memperbanyak di tengah, memperbanyak di akhir, bebas.